Tapi saya ketemunya dengan orang jahat, berupa seperti orang asing dari luar, bom, potas. Saya mau melawan, tapi saya takut kalau sendirian. Itu menggunakan seperti botol. Botol dan dia mengisi bahan kimia, itu meledak, hancur batu. Pembibitan ikan ada mau beranak, sehingga sampai hari ini nelayan juga tidak sampai ke situ. Biasanya dapatnya sedikit, tapi kalau sekarang dapatnya banyak. Karena pertumbuhan karang, ikan-ikannya bertelur dan ikannya berkembang, sehat. Kawasan lindung itu kan istilahnya di perlindungan untuk masyarakat. Itu menurut saya, itu harapan saya untuk anak-anak cucu nanti sebentar. Besok-besok kalau belum mancing kan ada ikan. Kalau udah berarti kita nelayan senang.